مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. Jadi hadis ini dibawa kerana melibatkan surat tadi tu. Kalau kira hadis ni apa kaitan dia dengan kitabul ilm kan? Tapi kerana surat-surat yang dihantar kepada para pemimpin, dak pemimpin-pemimpin pada waktu tersebut tidak menerima surat-surat tanpa cop moho. Jadi bawalah hadis pasal khatam ni, pasal cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama berselisih pendapat tentang masalah pakai cincin. Mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi sunnat untuk pakai cincin. Cuma kalau boleh mengelakkan daripada besi semata-mata besi. Yang sunatnya untuk pakai perak. Dan kalau boleh jangan ada besi semata-mata besi. Sebab sebahagian ulama' mazhab lain kata makruh untuk satu orang lelaki pakai cincin, terutamanya daripada besi. Bahkan ada hadis yang kata ini antara perbuatan orang mana tak ada adab dan akhlak, seumpama dalam Sunan Abi Daud, dalam Tirmizi dan seumpamanya. Tapi setengah ulama' masih lagi mentakwil, terutamanya ulama-ulama' mazhab Syafi'i mentakwil hadis-hadis tersebut yang kata sama ada makruh itu tanzihi, maksudnya makruh yang khilaf aula, sepatutnya tidak, ataupun yang mana dalam tu besi semata-mata besi, bukan daripada perak dan seumpamanya. Tapi mazhab kita sunat. Kat madrasah kami tak boleh pakai cincin orang lelaki, sebab mazhab Abu Hanifah dia macam tak sunat cincin ni. Cincin ni ada gharat, ada tujuan asal Nabi SAW pakai cincin, iaitu untuk dijadikan cop mohor. Jadi kita tak ada keperluan tu. Tapi kadang-kadang ustaz tengok saya pakai cincin kan, sebenarnya cincin saya hilang. Tak, ustaz tanya, kenapa pakai cincin? Dia kata sunat indana. Jawab gitu. Kalau ustaz okey, okey. Kalau tak, dia suruh buang, dia suruh simpan lah. Dia kata duduk madrasah, ikut peraturan madrasah. InsyaAllah.